Pak mau sholat subuh ambil sarung, kaget ya di belakang pintu itu ada adik tergantung di pintu tambang kayak buat sapi itu sih. Terus adiknya pakai, kenapa pakai seragam sekolah ya mas? Itu kurang paham. Asalnya kan anak-anak itu pendiam, enggak dalam cerita daro ada macam. Seharian enggak satu kamar ya? Beda kamar? Ya iya, soalnya itu mintanya sendiri. Terus biasa di Yonanto, tapi nek cerita enggak pernah. Ya? Ada ya? Ya punya. Berarti ya di luaran salah informasi gitu ya? Diburi turang paham hasilnya kan berjaim menengah lurah tak ngomong ini masalah seragam ada berarti kalau ada lainnya berarti ya iya ini buri enggak tahu hasilnya kan berjaim rak dalam cerita sih. Tapi dia paling dekat ke siapa, ke ibunya atau ke dunia mas? Marah jarang pak jarang iya jarang bareng. Cerita jarang ngobrol bareng itu iya walaupun ngobrol biasa tapi rak tahu cerita ini ada masalah. Kalau dengan itu bapak ibu itu juga sama sudah. Sama. Jadwalnya ini. Kan dengan biasa ora jam cerita apa-apa. Tidak toni kenapa kenapa sampai meneng to jawab e ora popo. Ini diam. Memang pendiam ada masalah ora jam cerita. Kalau si adik dapat seragam rok sama kerudung itu dari itu turang tahu juga. Kurang tahu juga. Iya. Soalnya saya kan biasa dolan, bu dolan ini ada sopor tuh nampak. Tapi di keluarga nggak ada yang adiknya siswa perempuan itu. Nggak ada, anone cilik. Anone bocah cilik yang bayi. Iya, manjat orang tua nggak sih? Enggak malah. Malah biasa main-main nih. Diem tapi main. Iya, tapi nggak tahu masalahnya apa. Pernah misalkan dalam kali itu merasa ada yang aneh gitu enggak? Dari keluarga melihat gerak-gerik aneh. Ya aslinya ada soalnya tapi bocahnya itu enggak mau bilang, enggak mau bicara. Contoh anehnya apa itu, misalkan? Contoh anehnya misalkan apa? Ya bingung dewi, aramun, iya seperti itu. Tapi nek tidak ada nih jawabnya enggak pokok. Tapi punya pacar enggak dia pak? Ada. Ya. SMK. SMK punya pacar. Iya, SMK-nya bareng satu sekolah. Iya. Ada. Enggak. Waktu ditemukan tuh ada mungkin surat-surat enggak sih di dalam kamar? HP-nya, HP-nya. Nek HP mau dia dicet sama kepolisian. Jane ada ancaman. Ancaman dari ning temannya. Oh, temannya mengancam si adik. Iya. Tapi nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Ngancamnya karena apa? Mungkin cintanya ditolak atau? Mungkin nggak tahu. Mana? Buat di mana ancaman gitu aja? Iya, ancaman. Melalui WhatsApp. WhatsApp ya. Tapi masnya tahu nggak itu? Masih di sini HP-nya. Oh, HP-nya di sini. Iya. Cuman mau di-chat doang, WA, Facebook. Jadi di HP itu kontak-kontak, gambar-gambar nggak ada yang aneh? Nggak ada. Cuman ada kalimat ancaman itu? Orang pertamanya, neng SMK-nya gawe kontes. Kayak orang mati-matian itu sih. Oh, gawe kontes? Iya. Terus? Ya itu, ditanya sama ibu ya, kenapa dok gawe kontes seperti itu, mayit-mayitan. Jadi, rapopo. Oh, berarti dia punya anu nggak punya di poster di medsosnya berapa dia Instagram Facebook apa? Facebook. Instagram ya? Enggak juga. Gue aduan berarti nggak punya medsos. Punya tapi nggak tahu posting. Nggak pernah tahu posting. Itu berarti HP-nya di sini ya? Di sini ya. Kalau bunyi ancamannya apa mas tulisan di sini? Masih dicek polisi. Kenapa? Gue nggak dulu mana? Karena tadi bilang ancaman itu tulisannya apa misalkan? Ya, polisi itu bilangnya ada yang ngancam doang. Oh, saat polisi ngecek ada WA seperti itu? Iya, gitu. Ini teman-teman satu sekolah semua? Iya, sama alumni SMP-nya. Oh, ya, di sekolah akrabnya sama siapa ya? Tahu nggak siapa akrabnya misalnya? Kurang paham, kan jurusannya beda. Kalau di SMP jurusannya apa itu? PTRO, mobil. PTRO. PKRO. PKRO mobil. Iya, mobil. Oke, siap.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.